Informasi lainnya, pemirsa, satu orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor tambang galian pasir di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Setelah 3 jam, tugas gabungan dari TNI Polri dan BPBD Cianjur pun berhasil mengevakuasi jasad korban. Tebing setinggi 25 meter di lokasi tambang galian pasir di Kampung Sirnagali, Desa Sukamulya, Sukaluyu, Cianjur mengalami longsor. Kejadian ini mengakibatkan satu unit alat berat jenis ekskavator yang tengah beroperasi tertimbun material tanah bercampur batu setebal 5 meter. Korban tidak bisa menyelamatkan diri pada saat kejadian tebing galian longsor. Petugas gabungan TNI Polri serta BPBD yang dibantu warga sempat mengalami kesulitan mengevakuasi korban seorang operator alat berat yang posisinya berada di dalam kemudi yang terhimpit material longsor. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 3 jam dan korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Menurut petugas BPBD Cianjur, karena material longsoran cukup padat, batu dan tanah, sehingga mengakibatkan petugas kesulitan untuk mengevakuasi korban. Memang ada kejadian musibah longsoran yang menimpa operator BK. Itu kronologis pertama, langsung kita siapkan tim, semua kita koordinasi, sehingga meluncur ke lokasi sekitar pukul 10 pagi. Ada korban jiwa nggak, Pak? Satu orang yang kita curigai memang tertimbun dikarenakan memang ada saksi yang melihat bahwa operator tidak sempat keluar dari bekonya. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya longsor di lokasi tambang galian pasir tersebut. Sementara pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan beberapa saksi di TKP. Heri Setiawan, Bandung TV.